بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepada-Mu dengan segala nama-Mu yang indah dan segala sifat kesempurnaan bagi-Mu. Perkenankanlah permohonan dan doa kami, ya Allah. Dengarkanlah rintihan hati kami, ya Allah, yang sedang dalam kedukaan, kesedihan, kebimbangan dan ketakutan di saat ini. Ya Allah, sempurnakanlah hajat dan permohonan kami, leraikanlah kesulitan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Tutuplah aib-aib kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Berikanlah keafiatan kepada kami. Peliharalah ahli keluarga dan zuriat kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu yang luas, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah. Ya man yajudu wa yasmah wa yu'ti wa yamnah wa ya'fu wa yasfah. Ya Allah, kami serahkan segala urusan kami kepada-Mu. Maka hiasilah ia dengan apa sahaja kebaikan yang Engkau kehendaki. Jadikanlah kami sekalian, ya Allah, daripada kalangan orang-orang yang Engkau memandang kepada mereka. Maka Engkau rahmati mereka. Engkau dengar rintihan doa mereka. Maka Engkau kabulkan permintaan mereka. Ya Allah, jangan Engkau jadikan ujian-ujian ini memudaratkan pada jasad-jasad kami. Tidak pada harta kami. Tidak pada keluarga kami, ya Allah. Permudahkanlah ke atas kami apa sahaja yang Engkau beratkannya dalam diri dan jiwa kami.